Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak narasumber. Mohon bisa diberikan testimoni Bapak tentang pendapat Bapak dan harapan Bapak mengenai program ini ke depan. Baik, jadi program ini adalah salah satu program yang luar biasa, karena program ini langsung sasarannya kepada guru-guru yang ada di daerah, yang dimana dengan adanya program seperti ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap peningkatan dan pengembangan cara belajar mengajar bagi guru yang ada di daerah. Artinya kami selaku narasumber sangat mensupport dan mengapresiasi lembaga Yayasan Al-Fat Tumpu telah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya kira kegiatan-kegiatan yang seperti ini sangat berperan penting dan strategis dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya ada di Kabupaten Tumpu dan umumnya yang ada di NTB. Oleh demikian, saya optimis dan yakin bahwa kegiatan seperti ini sangat berkontribusi besar terhadap pembangunan manusia yang ada di Kabupaten. Baik, terima kasih. Itu saja closing statement atau saran dari saya selaku narasumber pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Narasumber. Terima kasih.